Dan kali ini kita ada pemasangan lagi dari GPS tracker di mobil Daihatsu Sirion yang baru. Seperti yang kalian tahu, GPS tracker ini berfungsi banget buat kalian tahu keberadaan mobil kamu ada di mana, dan bisa kontrol juga untuk mati dan nyalain mesinnya nanti lewat HP, guys. Dan untuk selanjutnya di sini, ini mobil bukan sembarang mobil nih, guys. Bisa dilihat. Nah, buat kamu yang cari untuk perawatan juga, di sini bisa langsung hubungi nomor di sini. Ini namanya WuCare nih, guys. Jadi kunjungan perawatan luka, stoma, dan inkontinensia di rumah sakit. Dan kalian yang punya bekas luka ataupun penyakit lainnya, bisa langsung hubungi aja WuCare ini, nanti bisa langsung datang ke tempat kalian. Jadi seperti yang kalian lihat ya, kita melayani penjualan dan pemasangan dari GPS tracker juga. Dan keunggulan lainnya di sini, dia bisa lacak posisinya real time, jadi saat itu juga bisa langsung dilacak. Dan ada juga riwayat perjalanan, jadi selama kamu perjalanan kemana nanti ada riwayatnya, guys. Dan juga cut engine, jadi yang tadi aku sebutin tadi, ini bisa kita kontrol untuk matikan dan nyalain mesinnya nih. Selanjutnya juga alarm peng, dan untuk alarmnya bisa langsung juga lewat HP. Dan di sini juga sadap suara nih, salah satu fitur unggulan lainnya. Jadi selain merekam perjalanan, ini juga bisa untuk merekam suara kamu di dalam mobil. Kiri. Nyalain, taruh lo. Coba. Rem, nyalain. Nah, ini disable. Nah, bisa kan? Oke, siap. Guys, bisa kalian lihat nih, dari ujung sini sampai ke ujung sana yang mobil hitam itu lagi proses instalasi semua di toko kita di Nasty Audio. Di sini berbagai macam pemasangan nih, ada yang mulai dari Android, audio, dan juga ada GPS juga bisa pasang di kita nih. Jadi kalian tunggu apa lagi, bisa langsung mampir aja ke toko di Nasty Audio Bogor. Sampai ketemu di video selanjutnya.